Pemirsa, ratusan orang berdesakan untuk mendapat beras murah yang digelar Pemkot Pasuruan, Jawa Timur. Warga rela antre demi mendapatkan beras murah yang kini harganya melejit. Ratusan warga antre sejak pagi saat operasi pasar beras murah digelar di Taman Pekuncen Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Panggungrejo, Kota Pasuruan. Warga mengaku rela meninggalkan keluarga seperti anak hanya untuk mendapatkan beras murah. Diketahui harga beras di pasaran kini sudah tembus Rp68.000 per 5 kg. Sementara dalam operasi pasar ini, beras ukuran 5 kg hanya dijual Rp57.000. Total ada 5 ton beras yang disiapkan untuk stabilitas harga beras. Di sini 57, beda 11.000. Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Ini beri berapa? 3. 3 sak Bu ya? Iya, 2 sama minyak. Di pasaran emang mahal apa gimana Bu? Ya mahal Pak. Mahal ya? Di sini lebih murah. Ini antri mulai jam berapa tadi? 8. Selain beras juga disediakan 200 karton minyak kita, 100 kg daging ayam, dan 200 kg telur. Rencananya pasar murah akan kembali digelar jika animo warga tinggi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.